making records on I'm a race. Hai, K-pop Enthusiastic, welcome back to my channel. Oke, reaksi kali ini gue mau reaksin lagi salah satu grup atau rookie yang baru aja debut gitu yang kemarin-kemarin. Ya ini sih udah bisa dibilang salah satu rookie monster juga gitu ya di tahun ini, karena gokil banget gitu ya lagu-lagu mereka, cara mereka untuk debut semuanya konsepnya gokil, dan lagu-lagunya pun gokil banget gitu ya. Sampai detik ini pun gue masih suka banget sih denger lagu mereka berulang-ulang. Cuma untuk reaksinya ya gue baru kali ini lagi bisa ngereaksin mereka. Mereka adalah New Jeans gitu ya. Dan yang bakal gue reaksin adalah mereka ada di It's Life dengan Attention-nya. Dan satu lagi tuh ada Hype Boy dengan apa ya, performance video atau special video gitu, gue lupa. Jadi yang intinya yang gue bakal reaksin kali ini adalah New Jeans, Attention di It's Life, dan Hype Boy juga gitu ya. Walaupun gue dua-duanya udah denger gitu ya, dan gue juga udah ngeliat stage performance mereka di beberapa acara musik pun. Wah, outfit mereka, dance mereka, mereka sih gokil gitu ya. Gue udah gak sabar, langsung aja kita lihat ke videonya. Oke, yang bakal gue reaksin kali ini adalah yang pertama ya, New Jeans, Attention, ini di It's Life. Lalu ada Hype Boy Special Performance gitu ya, karena yang kita udah lihat waktu itu kan Hype Boy dari masing-masing versi, 4 versi dari mereka. Sama ya, gue juga udah sempet ngeliat stage performance mereka juga untuk semua lagunya, gokil banget. Nah ini ada 2 video yang belum pernah gue lihat gitu ya, gue penasaran gitu karena mereka sih salah satu grup favorit gue di tahun ini gitu ya. Jadi langsung aja kita ke Attention dulu yang pertama. Ini di It's Life, jangan lupa di like. Subtitle oke, okay, quality 1080. Ini dia New Jeans, Attention. Aduh, Mindy cantik banget sih. Mereka semua sih cantik banget ya, cuma base gue udah Mindy. Wah. Gila, cantik banget gak sih, 네, Minji? 저희가 오늘 It's Live에서 새로운 버전의 Attention을 들려드리게 됐는데요. 하니 lucu banget, 태린, 희인, 다른 버전의 Attention을 들려드릴 수 있어서 저희도 너무 지금 기대되고 너무 떨립니다. 근데 그거 주고 많이 많이 기대해주세요. 화이팅! 화이팅! 그럼 한번 해볼까요? 아, mereka tuh masih kayak yang bocah-bocah banget gitu loh, lucu banget ngeliat mereka tuh. Hairin juga, wah Hani, wah semuanya sih ini 5-5-nya kuat banget sih. Aransemennya asik nih. Duh, Daniel lucu banget ya. 1, 2, 3, you and me, the mommy boy, kita, Hin. Wah, Minji gak ada obat sih, sumpah sih. Outfitnya itu loh. Gak bisa nih gue liat Minji nih.
Ah, cantik banget. Cantiknya itu loh. Kalian setuju gak sih ini salah satu lagu yang bisa dibilang terkeci di tahun ini? Karena ya semakin kita dengerin tuh semakin nyantol gitu loh. Tension. Sih gila sih, gokil sih. Oke, itu dia tadi New Jeans dengan Attention ya di It's Live. Ya mungkin kalau It's Live kan karena itu ada band live concert, jadi ada beberapa aransemen yang berbeda gitu ya, dan itu lebih ke arah yang lebih santai gitu, lebih kalem gitu, karena mereka pun pembawaannya ya enggak seheboh sebiasanya karena enggak pakai koreografi gitu. Jadi benar-benar kayak yang memaksakan untuk mereka ngeluarin vokal mereka gitu semuanya. Dan ya ngomong-ngomong tentang lagunya New Jeans gitu ya, memang gue bilang Attention salah satu lagu terkecil di tahun ini, tapi sebenarnya untuk di album ini gue sih sejujurnya sebenarnya lebih suka Hype Boy gitu ya. Entah kenapa. Tapi memang untuk lebih catchy, ya Attention sih. Tapi ya mungkin ini bisa diibaratkan kan mereka emang rilisnya tuh 3 gitu ya title tracknya. Tapi kalau bagi gue pribadi sebenarnya memang title tracknya Attention gitu ya. Tapi ibaratnya tuh Hype Boy itu kayak yang beside mereka, tapi beside yang lebih oke daripada title track gitu. Karena di tahun ini kan banyak banget grup-grup yang gue bilang B-side-nya itu makan banyak yang lebih enak daripada title track-nya, tetapi tetap gitu title track-nya bakal lebih catchy. Cuma di samping itu karena untungnya New Jeans mereka langsung mengeluarkan statement bahwa ya title track-nya 3 gitu, jadi ya gue gak bisa ngomong apa-apa gitu. Jadi mau apapun yang kita suka ya itu title track mereka gitu ya. Oke, yang kedua ada Hype Boy, ini special performance ya, udah ada Hyerin di sini dengan baju basketnya ini apa, New Jeans. Oke, langsung aja jangan lupa di like subtitle. Oke, quality 1080. Sebenarnya Hype Boy juga catchy banget sih, makanya ya gue lebih suka Hype Boy sebenarnya. Vibesnya itu loh, aduh, Ninji kunjar 2 di sini. Ini tuh setnya set MV-nya Enhypen gak sih? Fitur perfect pas the mic yang waktu di awal ya gak sih? Ya kalau iya pun ya mereka kan mungkin sama-sama hype juga gitu ya. Jadi ya gak aneh kalau emang sama setnya. Mungkin I just want you come right now, I just wanna go right. Cause I know what you like, boy.
Gue suka banget partnya Hani ini. Oh, berarti waktu di versi New Jeans yang masing versi Hype Boy yang masing-masing itu, gue tuh sempat notice ada yang pakai kacamata, itu cantik banget loh. Ternyata itu Hani ya, karena itu partnya Hani di sini. Iya nggak sih? Gila, Minji sih auranya kuat banget ya. Kayaknya senternya tuh Hyerin ya. Kayaknya juga hip hop banget ya. Versi-versi anak zaman sekarang. Lucu banget mereka tuh ya. Oke, itu dia tadi Hype Boy. Sebelumnya udah ada Attention. Ya, gue di sini yang gak akan ngereaksi dan review lagunya gitu ya, karena ini udah menurut gue pribadi pun dua lagu ini salah satu lagu terbaik di tahun ini menurut gue gitu ya. Hype Boy, Attention, gila banget. Cuma gue mungkin mau ngebahas dari sisi membernya aja gitu kan. Gue mungkin ya gue bilang base gue Minji gitu, karena ya gue suka banget dengan auranya gitu. Cuma gue gak tahu nih, karena kan katanya memang Minji-nya leader gitu ya, tapi katanya juga mereka sebenarnya gak ada leader gitu. Dan jadi gue belum tahu nih sebenarnya role-role mereka sesungguhnya, apakah mereka ada atau enggak gitu, atau ya mereka apa ya, ibaratnya menyamaratakan semuanya gitu. Jadi gak ada posisi-posisinya, jadi ya udah gitu, leadernya ya udah mereka semua gitu, atau memang sebenarnya ada gitu. Nah, itu yang belum gue tahu. Dan gue kan bilang bias gue Minji karena auranya gue suka banget, terlebih lagi gue bilang ya mirip sama Jinie and Mix. Cuma gitu ya, gue juga bilang ya bias tracker gue Hyein sebenarnya. Kenapa? Karena Hyein itu menurut gue facial expression yang paling gokil di New Jeans gitu ya. Karena gue ya, gue suka banget dengan member yang facial expressionnya gila banget gitu, dan gue nemuin di Hyein gitu. Makanya ya sedikit menggoyahkan gue, tapi sebenarnya ya kalau udah harus milih sih Minji ya tetap. Dan enggak sih ya Minji, cuma semuanya gokil gitu ya, aura mereka semuanya aura wah bintang semua sih mereka berlima. Jadi gue nggak sabar gitu ya, karena ibaratnya tuh ya ini step awal gue mengenal New Jeans. Dengan semoga harapan gue bener, harapan gue terwujud gitu ya, mereka akan menjadi sesuatu yang besar di kemudian hari, dan gue akan amat sangat ya ingin melihat perkembangan mereka ke depannya gitu. Jadi nextnya ya gue udah bakal terus mengikuti New Jeans, udah pasti stand mereka gitu. Jadi apapun yang terbaru dari New Jeans nanti gue coba lihat dan reaksiin. Oke, jadi sekian reaksi gue kali ini terhadap New Jeans Attention, It's Life, dan Hype Boy Special Performance Video. Gokil semuanya, oke? Terima kasih buat yang udah nonton dan yang suka dengan video gue. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan jangan lupa untuk di subscribe. Sampai jumpa di video reaksi berikutnya. Terima kasih.